Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin amma ba'd. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, program Tibun Nabawi yang akan ditampilkan di luar di layar TV Nabawi, pengobatan Nabawi atau ruqyah Nabawiyah akan segera kita programkan dan tayangkan, menjelaskan tentang pengobatan Nabawi, Tibun Nabawi. At-tib adalah pengobatan, an-nabawi, haisiyah nabawiyah, sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka at-tibun nabawi adalah pengobatan yang sesuai diajarkan oleh Nabi SAW dalam mengatasi penyakit-penyakit zahir maupun batin, penyakit medis, non-medis, atau bahkan penyakit-penyakit psikis atau penyakit-penyakit lainnya. Maka di sini kita akan mengupas beberapa kasus, beberapa metode-metode pengobatan Nabi SAW untuk beberapa penyakit-penyakit yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu, maka sangat penting sekali kita memahami dan juga mempelajari pengobatan versi Nabi SAW yang beliau tidak lain telah diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka seorang muslim sepatutnya yang dijadikan rujukan, sandaran adalah ajaran Nabi SAW. Oleh sebab itu, mudah-mudahan acara ini dan program ini membawa manfaat untuk kita semuanya, khususnya kaum muslimin muslimat di dalam menghadapi kasus ataupun penyakit-penyakit baik medis ataupun non-medis. Tibun Nabawi, seperti di awal yang sudah kita singgung sekilas, ya, pengobatan secara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui di sini di dalam kitab At-Tibun Nabawi karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penyakit itu ada dua, ada maradul qulub wa maradul abdan wa huma madhkuran fil Quran, yaitu penyakit hati dan penyakit fisik atau penyakit badan, dan kedua penyakit ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Penyakit hati disebutkan di sini, ada penyakit syubhat dan keraguan. Ada penyakit syahwah. Semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga penyakit badan, penyakit fisik telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga. Fi qoulihi ta'ala laisa 'alal a'ma kharajun wala 'alal a'raji kharajun wala 'alal maridi kharajun. Tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak ada halangan bagi orang yang pincang, tidak ada halangan bagi orang yang sakit. Maka di sini menyebutkan penyakit fisik di dalam kondisi haji, kondisi puasa, kondisi berwudu memiliki rahasia yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keagungan Al-Qur'an. Dan jika kita pahami dengan benar, maka kita tidak membutuhkan petunjuk yang lainnya. Nah, di sini Syekh Ibnul Qayyim menyebutkan wadzalika anna qaidati bil abdani salasatun. Formula atau kaidah pengobatan fisik, pengobatan badan ini ada tiga, yaitu hifdzus siha wal hamiyya anil mu'dzi wastibraghul mawadil fasidah. Yaitu menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari segala unsur yang mengganggu dan mengeluarkan segala zat-zat yang merusak tubuh. Tiga kaidah di dalam pengobatan fisik. Penyakit hati
maka famusallam ila rusul wala sabila ila husul illa min jihatihim wa ala aidihim fa inna salahal qulub an takuna arifa bi rabbiha wa fatiriha wa bi asmahi wa sifati wa afali wa hakamhi ila akhirih. Adapun penyakit hati, maka ini telah diserahkan, dipasrahkan kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari merekalah kita bisa mengobati penyakit hati kita melalui syariatnya, ajarannya, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pengobatan tubuh, pengobatan badan, maka di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan pengobatan badan dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada penyakit demam. Ketika salah seorang sahabat terkena penyakit demam, maka Nabi pernah mengatakan innal humma min fahi jahannam fa abriduhu bil ma. Sesungguhnya penyakit demam itu adalah dari uap api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan idza humma ahadukum falyarush 'alaihi al-ma' al-barid salasa layalin min as-sahar. Jika ada di antara kalian yang kena penyakit demam, maka cipratkanlah atasnya dengan air dingin 3 malam di waktu sebelum subuh. Nah, juga ada pengobatan perut yang melilit dengan madu dan lain sebagainya. Ini adalah acara-acara Nabi SAW di dalam pengobatan hati dan juga pengobatan tubuh. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit medis yang juga diobati dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, dan semuanya akan kita bahas nanti satu persatu insya Allah. Demikian, singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.